Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sekarang ini bedanya sama tahun kemarin apa mas spesialnya? Spesialnya kemarin itu kan masa mikuloro bedanya lah yang sekarang itu lebih. Oke, silakan mas. Kita udah ngasih teman-teman sesama klub gitu ya. Sudah? Kalau kemarin kan cuma intern Pak Budi. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Panitia pelaksana yang terselenggara pada tanggal 18 September 2021. Ini sudah berjalan selama 4 tahun ini. Menurut Pak Anto, perkembangan apa sih yang sudah dialami komunitas ini, Pak? Oh, kalau perkembangannya itu sangat pesat, Pak. Istilahnya menambah persaudaraan. Seperti itu salah satunya contohnya nih. Harapannya Bapak ke depannya apa sih Bapak buat komunitas ini? Kalau harapan saya pribadi sih sebenarnya gini nih, istilahnya apa? Seduluran salawase. Istilahnya menambah persaudaraan. Komunitas ini sebagai wadah untuk menambah persaudaraan. Sejarah singkat Aerob Leader Blitar berawal dari teman ngopi dan akhirnya sampai detik ini sudah berjumlah 103 member yang menjadikan kita saudara walaupun tak sedara. Kita memang beda-beda ya, maksudnya orang, setiap orang kan berbeda-beda pemikiran atau entah lainnya. Tapi kita di sini disatukan untuk menjadi keluarga gitu. Kenangan yang tidak saya lupakan adalah ketika melakukan touring dan kumpul bersama. Walaupun kita tidak sedara, namun kita bersaudara. Ada sih kenangan yang tidak bisa kami lupakan. Di saat kita kumpul bersama, berjalan bersama, ngopi, nah, itu semua guyub rukun. Di sini banyak sekali teman-teman dengan berbagai karakter dan juga dengan berbagai ilmunya yang mampu memberikan banyak pengalaman, dengan berbagai banyak pengalaman yang mampu membangun kita sebagai manusia yang lebih baik. Okay. Sangat istimewa bagi saya. Selamat happy anniversary yang keempat untuk Aerob Striker Blitar. Semoga tetap jaya. Keempat, seduluran selawase, bukan saudara tetapi tetap bersaudara. Ini bukanlah sebuah kisah tentangku ataupun tentangmu, melainkan kisah tentang kita yang adalah satu.
Mungkin semua berawal dari secangkir kopi yang selalu kita nikmati bersama. Hingga kini, di dalam komunitas Aerox Reader Blitar, kita warnai dunia bersama. Cerita tentang sejarah kita mungkin terlalu panjang untuk diceritakan. Namun semua itu masih dan akan tetap melekat di dalam ingatan. Cerita tentang panjangnya sejarah kita bermula memang cukup panjang untuk dituliskan. Namun semua itu tak lebih panjang dari cerita tentang apa yang telah kita lalui untuk mengisi dan menghadapi dunia yang penuh tantangan. Hari-hari berlalu. Pandemi COVID-19 telah membuat kita jarang bertemu, hingga hati pun dipenuhi oleh rasa rindu. Bagaimana tidak? Terlalu banyak hal yang telah kita ukir bersama. Misal saja, ketika kita mengelilingi kota demi kota untuk melukis jejak persaudaraan. Atau ketika kita dapat membagikan sedikit dari apa yang kita punya untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Waktu bergilir sangat cepat. Tak terasa, 4 tahun sudah kita bersama. Sebuah angka yang begitu indah untuk kita dapat menghayati makna dewasa. Angka yang masih terlihat muda untuk kita dapat semakin solid satu jiwa. Dan angka yang masih cukup cantik untuk kita dapat terus berbuat baik. Sedulur Sa'lawase adalah sebuah prinsip yang mengantarkan kita sampai saat ini. Bahkan untuk esok yang tidak akan pernah ada batasnya. Suku, ras, dan agama kita memang tak sama. Namun di sini, kita setara. Kita memang berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun di sini, kita serasa. Kita memang tak sedarah, namun kita bersaudara. Dan mungkin, semua itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika. ARB, kita tidak sedarah, tapi bersaudara. Hari ini Halo, aku Gary dari Bekasi. Halo, aku Rizky dari Makassar. Halo semuanya, nama aku Argya dari Jogja. Halo, selamat sore, nama saya Tika. Kami dari tim Aerox Reader Blitar. Dan perkenalkan, saya Ati, Aerox Reader Blitar. Happy anniversary buat komunitas Aerox Reader Blitar yang 4 tahun. Semoga semakin jaya. Semakin dikenal oleh banyak orang lagi. Bukan karena banyak anggotanya. Melainkan dikenal karena apa yang telah dilakukan untuk membawa dampak-dampak positif bagi masyarakat. Semakin solid satu dengan yang lain tanpa batas. Semakin bertumbuh untuk menjadi pelopor keselamatan bagi para pengguna motor lainnya. Kami mengucapkan happy anniversary Aerox Reader Blitar yang 4 tahun. Semoga kedepannya semakin solid, kompak, dan jaya selalu. Bravo Aerox Reader Blitar!